Kompak banget ya. Alhamdulillah tim kita main tanggal 24. Saya masih benar bisa fisik saya 2 hari, taktik 4 hari, habis itu transisi dulu. Kemudian dalam 4 hari ini kita bisa menyatukan mereka lagi. Tapi dengan pengalaman mereka senior, insya Allah bisa mereka sesuaikan diri sama yang muda. Mudah-mudahan Madura FC selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.